Crystal Waron membuat pengakuan yang cukup mengejutkan. Ia mengaku pernah ditiduri oleh sedikitnya 1000 orang pria. Tidak hanya itu, ia juga mengaku terlahir sebagai seorang laki-laki. Wanita 45 tahun ini pun mengaku bahwa dirinya adalah pecandu seks dalam sebuah acara talk show. Crystal lahir dengan nama Christopher Snowden. Kedua orang tuanya juga sudah mengetahui sejak awal bahwa sang anak sangat berbeda. Bahkan untuk hadiah ulang tahun yang keempat, orang tuanya membelikan sebuah rok. Ia mulai mengubah tubuhnya menjadi perempuan pada tahun 2002. Saat tumbuh menjadi dewasa, ia memutuskan untuk menyuntik hormon hingga payudaranya membesar dengan ukuran 38B. Ia kemudian menjalani operasi kelamin pada tahun 2005. Pengadilan kemudian mengesahkan perubahan statusnya menjadi perempuan dan berhak atas identitas baru. Terima kasih telah menonton. Like, share, subscribe.